Dalam rangka Hari Menanam Indonesia, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk gelar gerakan menanam 134.000 pohon oleh insan pendidikan Kabupaten Nganjuk belum lama ini di lapangan Desa Ketawang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Hadir dalam acara ini, PLT Bupati Nganjuk Marhin Jumadi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Sopingi, OPD Kabupaten Nganjuk, Forpim Cam Gondang, dan insan pendidikan Kabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya, PLT Bupati Nganjuk Marhin Jumadi menyampaikan bahwa insan pendidikan di Kabupaten Nganjuk tidak hanya gemar membaca, tapi juga gemar menanam. Ia juga menjelaskan rangkaian acara peringatan Hari Menanam Indonesia oleh insan pendidikan Kabupaten Nganjuk. Tidak sekedar gemar membaca, tapi juga gemar menanam pohon. Insya Allah, kalau kita cinta alam, maka alam akan cinta pada kita. Alhamdulillah hari ini diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Tepuk tangan dulu untuk dan jajarannya. Nanti akan kita lihat pada tanggal 2 Mei pas bertepatan dengan 134 usia Ki Hajar Dewantara. Kita tetap harus nguri-nguri menghargai jas merah. Jangan lupakan sejarah bahwa insan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari perjuangan Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu, mari kita tanam bareng-bareng dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita launching, kita resmikan gerakan menanam pohon 134.000 pohon di wilayah Kabupaten Nganjuk oleh insan pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ya, baru launching hari ini. Nanti ya hari ini yang ditanam oleh insan pendidikan Nganjuk kurang lebih 134.000 pohon. Dan nanti akan ditanam oleh anak-anak sekolah. Semoga SD, SMP, SMA. Nah itu nanti anak-anak harus memoto. Sekarang nanam di foto. Nanti tanggal 2 Mei kita foto lagi bagaimana perkembangannya. Terus nanti tanggal 15 nanti juga dengan kepala kantor kehutanan provinsi yang ada di Nganjuk. Dalam kesempatan hari ini, ucapkan terima kasih buat sekitar penyelenggara penyelenggara terus penghijauan untuk mengurangi resiko apa banjir, resiko apa bencana. Maka anak-anak termasuk pemerintah daerah mendorong untuk warga Nganjuk untuk gemar menanam pohon. Kita punya moto, kalau kita cinta pada alam, maka alam akan cinta pada kita. Ini pada prinsipnya. Spesial juga di kesempatan hari ini, tentunya dari Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Sopingi, menjelaskan bahwa menanam 134.000 pohon ini untuk mendidik anak-anak untuk cinta lingkungan dan bumi. Ki Hajar Dewantara. Makanya nanti pada waktu menanam. Baik, ini sambil juga kita menemani pandemi ini dan menghibur dari Bapak PLT Bupati Nganjuk, Kak Fahe, beserta jajarannya lagi menanam pohon di sempat. Menjawab salam merupakan salah satu kewajiban dari umat muslim. Baik, panjenengan semuanya. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.